Yo, di kesempatan kali ini kita menyaksikan, nah ini sebuah atraksi layangan quad line Stuntcat dari mana? Ya, ini berasal dari luar negeri kawan, dalam sebuah acara Jogja International Kite Festival yang diselenggarakan di Pantai Parangkusumo. Nah, sebelumnya layangan jenis ini kita sudah pernah membuatnya di channel ini, ada kita tutorialnya, bahkan ada juga yang bentuk burung namun dari bahan seadanya. Yuk lanjut lagi teman-teman atau pelayang wildland stuntcat yang lebih sering disebut sebagai layangan repo ini berasal dari, nah ini ada yang dari Wuhan, China, dan teman-teman yang lain, dan sepertinya ini tidak dari satu negara, dan ada dari Korea juga. Mereka bergabung dalam sebuah tim dan belajar atau menampilkan sebuah satu atraksi di Pantai Parangkusumo ini sebelum proses perlombaan layangan dalam acara Jogja International Kite Festival dimulai. Nah, ini talinya ruwet kan dari. Nah, di channel Tanah Santan ini juga pernah membuatnya, namun itu ada tukang foto-foto, dan untuk talinya dulu kita menggunakan senar nilon biasa, namun sekarang sudah menggunakan tali PE yang biasa dibuat untuk mancing. Bisa juga diaplikasikan untuk membuat layangan ini, tutorialnya ada di channel ini, cari saja layangan repo di playlistnya. Nah ini kita saksikan, sayang sekali dari layangan yang sudah pernah saya buat itu belum selincah ini, namun semoga kedepannya bisa berkembang. Yo, kita saksikan saja sampai akhir. Nah ini banyak sekali penontonnya, dan ya seperti ini. Jangan lupa klik tombol subscribe nya untuk yang belum, juga untuk yang menjumpai video ini di fanpage atau Facebook, dan juga klik tombol follow